gaming dulu ya guys. Dava sekarang mau ngasih tutorial untuk menghilangkan tombol kembali atau tombol navigasi. Semoga untuk kalian yang mau like, comment, and subscribe, semoga kalian masuk surga ya. Amin. Oke, jangan lama-lama, kita balik ke awal tadi ya. Jadi tutorial di sini adalah pencet pengaturan. Jika punya kalian ada alat praktis, kalau tidak ada, kalian boleh pencet pengaturan tambahan. Di sini aku pencet alat praktis, lalu pencet navigasi, lalu pencet gestur usap dari kedua sisi atau tombol. Kalau mau tombol boleh lihat di bawah ini ya. Kalau misalnya mau gestur usap dari kedua sisi, kalian tinggal pencet jadi kayak gini. Kalau mau kembali gampang deh. Nah, kalian menarik gak untuk coba? Nah, untuk yang nanya, ini buat HP apa? Ini untuk HP A54. Semoga membantu kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, comment, and subscribe.